itu. Bangku, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Bang, bisa nggak pesan mitiau? Mau berapa porsi, Bang? 2 porsi aja, Bang. Oh iya iya, tapi tunggu sebentar ya, Bang. Soalnya ini dia masak dulu. Ya, Bang. Kalau bisa diantarin hari, Bang, ya. Oke, Bang. Oke, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang. Bisa pesan mie tiaw hari ini, Bangku? Oh, bisa, Bang. Kira-kira mau berapa porsi, Bang? 2 porsi aja, Bangku. Oh iya, Bang. Ya, ditunggu segera ya, Bang. Soalnya dia masak dulu, Bang. Oke, kalau bisa diantar hari ini ya, Bangku, ya. Oh iya, bisa, Bang. Oke, Bang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Dwi? Iya, benar. Ini, Bang, antar mobil paketan, Bang, makanan ya. Mie tiaw, Bang, ya? Iya. Masih, Bang, ya? Masih, Bang. Iya, sama, Bang. Lancar terus, Bang, ya. Oke, Bang, ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Koko, ya? Iya, ngantar orderan ini, Bang. Makasih, Bang. Berapa, Bang? 20 aja, Bang. Makasih, Bang. Makasih, Bang, ya. Iya.
sampai kapan mau kayak gini terus nih? Semakin ke depan kayaknya semakin entah gimana gitu rasanya hidup nih, makin berat kayaknya. Coba aja ada kerjaan yang lain yang sekiranya lebih layak lah gitu untuk laki-laki selain berjualan. Mudah-mudahan aja kedepannya ada gitu yang nawarin, entah seperti pelatihan sesuai dengan pekerjaan laki-laki lah. Minta orderan. Halo? Halo, assalamualaikum. Ini Bang Goku? Iya, Bang. Ya, ini gimana rasa videonya ini, Bang? Kurang pas kurasa nih. Aduh, gimana ya, Bang? Perasaan tuh masaknya udah kayak biasanya lah, Bang. Ya, tapi rasanya kok kayaknya asin-asinan, kayak gak karu-karuan gitu rasanya, Bang. Jadi gimana ya, Bang? Atau mau kita ganti atau gimana nih, Bang? Atau pulangkan duit aja, Bang? Aduh, enak juga saya, Bang. Yaudahlah, Bang. Gak apa-apa lah itu, Bang. Iya, Bang. Ya, Bang. Nanti lain waktu kalau Bang order lagi, diperbaiki lagi lah rasanya ya, Bang. Mohon maaf ya, Bang. Oke, Bang. Oke. Iya, Bang. Makasih ya, Bang. Program apa nih, kok? Sepertinya percakapan wirausaha tentang teknik kendaraan sepeda motor nih. Boleh dicoba juga. Kalau boleh tahu masih menerima peserta atau tidak ya? Coba saya hubungi adminnya lah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu, Pak? Kalau boleh tahu, apakah ini dengan LKP Kencana Jaya? Iya, benar, Pak. Ini dengan LKP Kencana Jaya. Saya mau bertanya, Bu, tentang program kecakapan wirausaha itu kira-kira semacam apa ya? Program kecakapan wirausaha itu, iya, jadi selama 1 bulan, 200 DP, dan setelah itu, dia dikasih permodalan, Pak, untuk semua usaha. Dengan LKP Kencana Jaya ini, di bidang teknik sepeda motor ya, Pak. Lalu, Bu, persyaratan yang harus dibawa kira-kira apa saja ya? Persyaratan yang harus dibawa itu ijazah 2 lembar, KTP 2 lembar, KK 2 lembar, pas foto, latar merah 5 lembar, sama materai 10.000. Oke, Bu, terima kasih soal informasinya ya, Bu. Baik, Pak, sama-sama. Thank you.
belajar sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuku Perdianto, peserta PKW Silver tahun 2023. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan saya bantuan dan pembelajaran tentang program kecakapan wirausaha tahun 2023. Terus saya juga berterima kasih kepada LKP Kencana Jaya yang telah mengajarkan saya tentang bagaimana cara memperbaiki sepeda motor dari mulai kelistrikan, overhaul mesin, transmisi, dan injeksi. Dari yang saya pertama tidak mengerti sampai saya mengerti. Selain itu juga kami menjalankan rintisan usaha berupa servis gratis, door semir, dan pembuatan sabun. Saya juga berterima kasih telah diberikan bantuan rintisan usaha berupa kunci-kunci, spare part, kompresor, dan lain-lain. Semoga dengan ilmu dan bantuan yang telah saya dapat berguna bagi saya dan kawan-kawan seluruh peserta PKW Silver tahun 2023. Demikian dari saya, semoga kedepannya untuk program PKW ini terus ada dan berkembang. Untuk mengurangi angka pengangguran, khususnya di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.